Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahirabbil alamin allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu, saudara sekalian, jamaah salat Isya Masjid Darussalam, Griya Tugu Asri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kita panjatkan kehadirat Allah. Malam hari ini kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat ini, di majelis ini, untuk bersama-sama belajar menggali petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan juga petunjuk kekasihnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan keluarga. Dan ini semuanya perlu kita ikhtiarkan, menggali petunjuk dari Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan pendidikan keluarga adalah sesuatu yang perlu kita ikhtiarkan. Karena sesungguhnya kita ini di dalam mendidik anak, babnya bukan pinter-pinteran. Mana yang paling pinter nanti anaknya pasti lebih benar, kurang lebih begitu. Jadi ternyata didik anak itu babnya bukan pinter-pinteran. Tapi didik anak itu babnya adalah bagaimana aktivitas kita dalam mendidik mereka itu sebisa mungkin mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalau kita mengikuti petunjuk Nabi itu pasti tidak salah, ya, pasti benarnya. Dan yang lebih penting, kalau kita mendidik keluarga kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, ya, yang paling penting ini. Kita ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku. Nanti apa? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Nanti Allah akan mencintai kalian. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Jadi mendidik anak itu babnya bukan pinter-pinteran, ya, tapi mendidik anak itu babnya adalah bagaimana kita ikhtiar dalam aktivitas pendidikan keluarga kita itu sebisa mungkin ikut petunjuk Nabi. Nanti kalau ikut petunjuk Nabi, ya, nanti dapat cintanya Allah, keluarga kita dapat rahmatnya Allah. Kalau dapat cintanya Allah, ya masalah-masalah pasti akan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Tapi pertolongan Allah itu cepat sekali menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, mungkin keluarga kita sama seperti keluarga-keluarga Muslim yang lain. Tidak pernah lepas dari namanya masalah. Tapi masalah itu tidak bernilai masalah kalau kita
ketika mendapatkan masalah itu dalam keadaan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang paling besar masalah dalam kehidupan ini adalah para nabi. Tapi masalah yang besar dan banyak yang mereka hadapi itu menjadi tidak ada apa-apanya ketika mereka menjalani itu semuanya dengan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya ini yang penting, Pak. Dan ini yang jarang dijadikan sebagai target di dalam tema-tema parenting, di dalam tema-tema pendidikan anak. Gitu ya. Dan ini harus kita jadikan sebagai apa? Sebagai fokus utama kita dalam pendidikan anak. Gitu ya. Baik, Bapak Ibu saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang pendidikan anak. Terakhir sekitar sebulan yang lalu kita sampai pada pembahasan pendidikan anak di usia 4, 5, dan 6 tahun. Dan kita membahas kebutuhan apa yang paling penting untuk kita tanamkan pada anak di usia itu. Dan pembahasan terakhir kita kemarin apa, Pak, kebutuhan utama anak di usia itu? Yang pertama bermain, yang kedua dialog, ya. Bermain kemarin sudah kita bahas cukup banyak. Saya menyampaikan riwayat-riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermain secara fisik dengan sahabat-sahabat kecil. Apakah itu cucu beliau atau itu anak-anaknya para sahabat? Dan yang kedua, kali ini kita masih membahas poin pertama, apa sih kebutuhan anak di usia itu? Karena sebagaimana yang saya sampaikan di awal, di setiap tahapan usia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai 24. Berarti kita partisi ada 8 tahapan itu sampai usia 24. Nanti 24 tuh ya gambaran kita sudah siap untuk menikah. Kan gitu. Dan bukan hanya siap untuk menikah, tapi sudah gelisah dengan masalah umat. Gitu. Nah, kalau orang sudah memikirkan masalah umat gitu loh. Maka itu artinya dia sudah kokoh untuk urusan internal keluarganya. Ya, dia sudah punya pola. Karena kalau orang ngurusi apa masih berkutat pada masalah keluarga, itu nanti tema-tema besar keumatan tuh lewat, Pak. Ya, enggak sempat mikir itu. Enggak sempat ngurusi itu. Nah, goal kita tuh begitu itu nanti insyaallah. Dan 8 seri itu kan kita bahas setiap seri, setiap tahapan itu 3 pembahasan. Yang pertama kebutuhan utama di tahapan itu. Yang kedua masalah yang perlu kita perhatikan di tahapan itu. Dan yang ketiga nilai apa yang perlu kita tanam di tahapan itu. Nah, 4, 5, 6 itu kita masih membahas pembahasan pertama, kebutuhan utama anak di usia itu apa. Nah, kemarin kita sampaikan ada 2, 1 bermain, yang kedua dialog. Lah, bermainnya sudah kita bahas kemarin. Gitu ya. Dan malam hari ini saya ingin menambahkan sedikit beberapa catatan yang saya renungi dan mungkin bisa menjadi renungan teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian untuk urusan bermain sebelum kita masuk di kebutuhan dialog. Yang pertama, dalam urusan bermain anak, saya menyampaikan bermain ya, dan tidak semua yang disebut mainan hari ini boleh kita sebut mainan, kan gitu ya? Tidak semua mainan itu, ini permainan, tidak semua mainan itu
bisa kita kategorikan sebagai mainan. Mainan yang kita maksudkan di sini adalah mainan-mainan yang sifatnya fisik atau dalam bahasa lain melatih motorik kasar. Ya, motorik kasar anak. Karena kebutuhannya adalah aktivitas yang sangat banyak. Maka dalam urusan bermain, ya, dalam urusan bermain, makanya mohon maaf, seperti gadget, kemudian game watch, atau game-game online yang lain, maka itu tidak masuk dalam bermain yang saya maksud kita bahas di fase ini, bukan? Ya, bukan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, Pak. Yang pertama, untuk urusan bermain ini, sebisa mungkin kita tidak membuat batasan-batasan untuk bermainnya anak. Jadi kalau anak mau bermain, itu bukan kita batasi, tapi kita arahkan. Gitu ya? Bukan kita batasi, tapi kita arahkan. Batasan itu bisa berarti batasan waktu. Mainnya sampai jam sekian aja ya. Nah, gitu. Batasan, Pak. Itu batasan. Dan jelas anak akan berpikir sekian menit itu terlalu cepat. Gitu. Sehingga tidak nyaman menikmatinya itu. Gitu ya. Maka arahkan. Ya. Bagaimana kita mengarahkan supaya anak waktunya belajar-belajar, waktunya sholat-sholat, waktunya mandi-mandi. Gitu. Dan itu semua perlu kita dialogkan. Perlu kita dialogkan. Dan anak di usia 4, 5, 6 sudah siap untuk berdialog. Ya. Yang kedua, buatlah program minimal seminggu sekali keluar bersama dengan anak. Ya. Keluar rumah dengan anak untuk pergi ke tanah lapang, Pak. Ya, kalau di komplek kita ada tempat yang lapang, kita bisa manfaatkan itu. Ya. Tapi kalau memang tidak ada, maka kita bisa menentukan di mana gitu contohnya. Kalau yang dekat dengan ini ada UI, sana itu kan dekat. Lapang sekali, mau lari-lari. Nah, di situ biarkan anak sesuka hati mau lari-lari, mau lompat-lompat, mau naik sesuatu, yang penting sudah kita pastikan ini tidak bahaya. Ya, ini tidak bahaya dan itu outdoor, di luar. Ya. Apakah itu anak laki-laki atau itu anak perempuan? Yang ketiga, sebagai orang tua jangan bosan kalau anak kita meminta untuk mengunjungi tempat bermain yang sama, walaupun itu berkali-kali. Gitu. Kita sudah nyoba ini, gitu. Kemudian begitu kita jalan lagi, anak kita pengen main itu lagi. Ya, kita ajak lagi, pengen main itu lagi. Lah, kita ini kan sebagai orang tua kadang berpikirnya, mbok main yang lain saja. Biar banyak pengalaman kamu, gitu ya. Tapi di anak tidak bisa seperti itu, ya. Karena anak mengulang-ulang satu permainan yang sama itu menunjukkan bahwa permainan itu dia ridhoi, permainan itu dia sukai, ya. Maka kalau hari ini contohnya minta dibuatin apa biasanya. Kalau layang-layang tuh udah enggak lazim di kita ini. Apalagi di komplek. Kalau di kampung masih lazim, Pak. Apa yang lazim, Pak, di sini nih? Kita buatkan apa itu? Pesawat-pesawat terbang lah gitu ya. Kemudian dia terbangkan di halaman rumah, di jalan depan rumah dengan teman-temannya. Besok minta dibuatin kayak begitu lagi, padahal kemarin juga sudah dibuatin gitu. Besoknya lagi minta dibuatin lagi, maka jangan jenuh untuk menuruti itu. Karena pengulangan yang ia minta untuk satu permainan yang sama menunjukkan dia senang dan rida terhadap permainan itu. Ya. Atau apa ya, jadi
banyak hal itu yang permainan-permainan yang dibuat dari kertas yang bisa melibatkan fisik. Pesawat pun kan tidak satu model kan, ya. Ada banyak jenis pesawat yang bisa diterbangkan atau bisa dipakai mainan dengan tangan seperti ini. Dan itu pasti anak-anak akan lari-lari di halaman, di jalan untuk menangkap pesawat-pesawatan itu. Itu contohnya, Pak, contohnya. Kemudian yang keempat, coba manfaatkan ini, Bu. Manfaatkan manfaatkan bermain sebagai terapi untuk permasalahan yang kita dapati pada anak kita. Jadi bermain bisa kita gunakan sebagai terapi untuk permasalahan di anak kita. Gitu ya. Contohnya Pak. Anak-anak itu ini, anak kita itu contohnya Ananiah gitu. Jadi Ananiah itu egoisnya sangat tinggi sekali. Ya, namanya juga anak-anak. Tapi kan kita ingin mendidik ya agar bisa lebih baik. Maka coba ajak untuk main sepak bola atau main apapun yang itu sifatnya beregu, berkelompok. Yang di sana ada kerja tim, ya ada kerjasama dengan teman-teman yang lain. Yang untuk sampai tujuan dia tidak bisa sendirian. Ya, dan permainan-permainan yang dilakukan oleh anak kita juga bisa kita gunakan untuk ngetes sedang ada masalah apa di hati anak kita itu. Ya, kalau kita punya cucu sedang ada masalah apa di jiwa cucu kita itu. Contohnya. Ada anak yang anak perempuan gitu contohnya kita kasih boneka, itu bonekanya dirias-rias. Itu bonekanya disisirin dengan rapi, dimanja-manja dan seterusnya. Kenapa? Karena itu yang ia rasakan dan itu yang ia dapat dari ibunya. Ya. Tapi ada juga ya anak perempuan kecil gitu. Yang nyisirin bonekanya sambil marah-marah, ya, sambil mukul-mukul bonekanya, gitu, sambil ngomel, ya, kamu ini kalau jam segini harus tidur, jangan rewel saja, atau bagaimanalah itu, biasanya lazimnya anak kecil, ya. Jadi dia tidak menimang-nimang boneka, tapi dia ngomel, dia grundel, dia omelin itu boneka itu. Oh, berarti ada masalah itu. Ya, pada jiwa anak perempuan kita dan itu harus kita sembuhkan, harus kita obati. Atau ada ada anak laki-laki itu contohnya dia ngambil sapu milik mamanya, kemudian sapunya dinaikin, Pak. Ya, sapunya dinaikin begitu, jeng, jalan-jalan gitu. Ya, kemudian sambil jalan dia tengok kiri kanan, sambil mulutnya mencoba untuk bersiul walaupun tidak keluar, gitu. Kenapa? Karena mendapati orang tuanya ketika mengendarai kendaraan seperti itu. Ya, mengendarai kendaraan seperti itu. Ya, ada juga satu lagi yang main mobil-mobilan, motor-motoran, tapi sambil jalan ngeng, dia caci maki, contohnya keluar kalimat-kalimat kotor dari mulutnya. Gitu. Atau ya, dia lewat temannya lagi main padahal tidak sedang main dengannya, tapi dia main sendiri. Tapi begitu lewat temannya dia tunjuk, dia ucapkan kalimat kotor. Atau ketemu boneka dia tunjuk, dia ucapkan kalimat kotor. Atau ketemu tiang dia tunjuk, dia ucapkan kalimat kotor. Atau ketemu benda apapun dia tunjuk, dia ungkapkan kalimat kotor. Karena melihat kita seperti itu. Ini namanya memanfaatkan permainan untuk apa?
untuk mendeteksi sebenarnya apa yang sedang terjadi pada jiwa anak kita. Nah, itu macam-macam, ya, dan itu macam-macam. Ya nanti ada yang mencoba untuk menggambar gambar yang indah, gitu ya, menggambar rumah gitu, kemudian digambar ada gambar orang dewasa dikasih jenggot gitu, kemudian ada gambar pakai jilbab dewasa, kemudian ada gambar kecil dua, ketika disuruh nunjuk ini siapa, oh ini kakak, ini siapa, ini adik, oh ini adalah bunda, yang ini, yang ini contohnya gitu, contohnya ini adalah kakek, ya, dia tidak mengatakan ini ayah itu. Kenapa? Karena ayahnya sering di luar gitu, dan mamanya tidak mendekatkan sosok ayah itu pada sang anak. Contohnya begitu itu. Loh, ayah mana? Contohnya begitu. Ayah lagi di luar. Nah, hal-hal yang demikian itu berarti ada muskilah, ada fenomena, ada gejala dalam jiwa anak. Ya. Nah, kita harus memanfaatkan itu-itu, Pak. Sehingga oh, sosok ayah belum kuat pada diri anak, berarti harus kita kuatkan lagi. Ayahmu tuh begini, 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 dan seterusnya. Kan gitu, karena kalau riwayat itu benar, karena ada dua riwayat, Pak. Ya, Nabi Ibrahim itu kan ketika Nabi Ismail masih kecil, Nabi Ibrahim itu kan adanya di Palestina, Nabi Ismail adanya di Mekah. Walaupun ada riwayat yang mengatakan Nabi Ibrahim mengunjungi Nabi Ismail itu setiap sore dengan menggunakan buruk, contohnya gitu. Tapi itu pun juga riwayat-riwayat Israiliyat, lanu sadiq walanu kadzib. Andai tidak seperti itu, kan gitu. Tapi lihat bagaimana peran seorang Hajar yang bisa menanamkan dan apa mendekatkan sosok Nabi Ibrahim yang sangat kuat pada diri anaknya, yaitu Nabi Ismail. Sehingga kuat sekali itu sosok ayah Ibrahim pada diri Nabi Ismail, sangat kuat sekali. Bahkan dalam riwayat disebutkan ketika nanti dewasa Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah Nabi Ismail, dan ternyata enggak ada Nabi Ismail, yang ada istrinya. Kemudian tanya, gimana hidupmu, hidupku sangat berat, dan seterusnya. Kurang lebih begitu deh. Lalu apa? Lalu ya sudahlah, nanti kalau suami mempulang, suruh dia mengganti teras rumahnya atau palang pintunya, dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Itu begitu Nabi Ibrahim pulang, setelah itu tidak lama kemudian Nabi Ismail pulang ke rumah. Istrinya belum ngomong, tapi Nabi Ismail sudah merasa kayaknya ada ayahnya yang baru saja datang. Kayak gitu tuh gimana? Kok bisa tahu gitu loh. Kan gitu ya. Dari mana ada, kalau tidak ada kebiasaan yang sangat kuat yang ditangkap oleh Nabi Ismail dari sosok ayah yang didekatkan oleh ibunya. Makanya ini penting, Pak. Gambar apa gitu contohnya. Gambar dia dengan temannya gitu, contoh gitu, lagi belajar di sekolah, tapi ada satu di sekolahnya dikasih nama satu semuanya gitu, tapi kita tanya temanmu di sekolah ada berapa nak, ada 7, lo ini kamu gambarnya kok cuma 6 gitu, yang nggak ada siapa gitu. Barangkali ada masalah ya dalam jiwa anak kita dengan yang tidak digambar itu gitu. Ya, pokoknya macam-macam, Pak. Jadi kita bisa memanfaatkan sebenarnya bermain itu untuk mendeteksi ada fenomena jiwa apa di dalam kejiwaan anak kita. Dan Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hal yang berkaitan dengan bermain sebagai pelengkap apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya. Dan berikutnya kita akan membahas
kebutuhan utama di anak usia 4, 5, dan 6 tahun selain bermain yaitu berdialog. Ya, berdialog. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak di usia ini terkadang menolak sebuah pemikiran yang itu sudah absolut, itu sudah saklek. Terkadang terkadang mengucapkan sesuatu yang itu kalau kita lihat dari dengan kacamata akidah itu menyimpang gitu. Ya, kalau kita lihat dengan kacamata akidah itu menyimpang. Atau terkadang anak di usia 4, 5, dan 6 itu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada orang tuanya yang pertanyaan-pertanyaan itu tidak mudah dijawab oleh orang tuanya. Ya, karena terkadang pertanyaan yang ditanyakan itu sesuatu yang sudah jelas gitu, dan menjelaskan sesuatu yang sudah jelas itu adalah pekerjaan yang paling sulit. Kalau sesuatu yang belum jelas ditanyakan, itu kita masih bisa bereksperimen. Tapi kalau sesuatu yang sudah jelas ditanyakan, itu tidak mudah untuk menjawabnya. Kan gitu ya? Macam-macam, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin pernah merekam lah pertanyaan-pertanyaan yang apa ya, yang unik dari putra-putrinya di usia ini yang kita tidak mudah untuk menjawabnya, kan gitu. Contohnya di rumah kita punya kolam ikan, kan gitu. Kemudian anak kita bertanya, ya ikan itu tidurnya kapan sih gitu. Kenapa? Karena malam hari ke toilet lewat kolam ikan, ikannya masih jalan-jalan. Atau punya ikan di akuarium itu contohnya. Jalan terus, tidak ada berhentinya itu, berhenti sebentar, jalan lagi. Ikan tidurnya kapan sih? Gitu. Kayak gitu tuh gimana kita menjawabnya? Jadi kenapa dia bertanya seperti itu? Karena memang secara fitrah punya kebutuhan untuk berdialog. Ya, punya kebutuhan untuk berdialog. Kenapa? Karena setelah usia 6 tahun masuk usia 7, itu adalah usia siap menerima ilmu dengan serius. Nah, sebelum masuk usia menerima ilmu dengan baik, Allah siapkan 3 tahun sebelumnya itu anak punya kemampuan berdialog dan pengen taunya itu tinggi. Ya, pengen taunya itu tinggi. Atau pertanyaan-pertanyaan yang lain. Contohnya adalah apa? Kalau kita di rumah punya binatang gitu contohnya, beberapa varian burung kayak saya itu di rumah itu, mungkin anak akan bertanya, kenapa yang ini makannya kok buah-buahan, yang ini makannya biji-bijian, kok enggak sama? Padahal dua-duanya sama-sama burung, itu contohnya itu Pak. Ya, jadi hal-hal yang di apa ya, hal-hal yang sudah lumrah itu masih ditanyakan lagi, dan itu tidak mudah untuk menjawabnya. Maka ladeni Pak, ya ladeni dahaga dialog yang sedang dialami oleh anak kita itu. Ladeni walaupun menanyakan pertanyaan yang sama itu berulang-ulang. Hari ini ditanyakan, besok ditanyakan lagi, lusa ditanyakan lagi. Gitu ya. Ladeni itu. Ya. Maka ketika anak kita dalam kondisi seperti itu, kita yang harus bersyukur, Pak. Ya. Banyak nanya dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mudah kita jawab. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan saat kita berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan anak-anak kita yang terkadang tidak mudah untuk kita jawab. Yang pertama, pastikan bahwa kita itu jujur dalam menjawabnya. Gitu ya, pastikan kita jujur dalam menjawabnya. Jangan mengada-ngada. Jangan merekayasa jawaban. Gitu ya, jangan merekayasa jawaban.
apa contohnya gimana sih didik bayi lahir kan gitu ya. Kan gitu, karena kita tidak punya ilmu atau ya tidak punya ilmu yang tepat untuk menyampaikan peristiwa ibu melahirkan yang sesuai dengan tingkatan akal anak gitu. Maka atau kita tidak telaten meladeni, akhirnya kita mengatakan ya keluar dari perut. Gitu, Pak. Keluar dari perut jadi ibu itu merem, tiba-tiba dedek bayinya keluar, dibawa bidan atau dokter, terus dipangku sama ibu. Contohnya, atau apalah gitu. Kita harus jujur, kunu sadikin, jujur dalam menjawab pertanyaan anak. Ya, di rumah kita punya ayam yang sedang bertelur, kemudian bundanya beli telur di toko. Dia mengatakan, "Bunda, kenapa telur yang dibeli di toko ini tidak menetas seperti telur yang ada di sarang ayam itu, yang ada di tarangan ayam?" Contohnya begitu, karena anak apa saja akan dia tanyakan. Gitu ya. Dan itu kadang tidak kita duga-duga pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Maka kalau kita tidak tahu gitu, jangan merekayasa. Ya, jangan merekayasa. Nah, yang kedua dalam berinteraksi dengan pertanyaan-pertanyaan anak yang sulit itu bisa kita manfaatkan untuk mendekatkan anak terhadap sumbernya ilmu yaitu buku. Ya. Jadi ketika contohnya anak bertanya tentang kapan ayam itu tidur, atau kenapa pesawat itu bisa terbang, contohnya begitu, kenapa kok bisa terbang gitu. Kadang kita mikir karena punya sayap gitu. Lah punya sayap kalau nggak ada mesinnya juga nggak bisa terbang. Karena punya mesin, ada mesin tapi tidak sesuai dengan sistem penerbangan yang ada di pesawat juga enggak bisa terbang, karena motor juga punya mesin tapi enggak bisa terbang. Kan kita itu kalau mau menjawab sesuatu kan terlalu banyak yang harus kita hadirkan gitu loh. Nah, akhirnya kita susah untuk menjawab kenapa pesawat itu bisa terbang. Kan gitu. Dan kenapa landingnya, take off-nya itu harus di bandara tidak di depan rumah kita. Gitu contohnya kan macam-macam. Macam-macam, kenapa enggak turun di sini, karena anak lihatnya dari jauh itu kan kecil gitu. Maka ketika kita tidak menemukan jawabannya karena terlalu kompleks keilmuan yang tidak kita ketahui di otak kita, ya sudah, itu momentum untuk mendekatkan anak terhadap sumber ilmu yaitu buku. Ajak anak ke toko buku, kemudian belikan buku tentang penemuan-penemuan di dalam sejarah Islam itu, kan gitu ya. Siapa yang menemukan pesawat terbang pertama kali, Abbas bin Firnas, bagaimana proses dia itu terinspirasi untuk membuat pesawat terbang dan seterusnya, ceritakan itu. Nanti dahaga dialognya itu akan terjawab. Ya, enggak tahu apalagi beli buku, enggak tahu apalagi beli buku. Gitu ya. Ya memang harus mengeluarkan banyak uang, tapi tidak ada masalah karena pendidikan itu long life, seumur hidup. Ya, selama kita masih hidup, maka wajib pendidikan anak itu. Ya. Maka yang penting apa sih? Yang penting anak itu terbangun pola kalau enggak ngerti buka buku, enggak ngerti buka buku, enggak ngerti buka buku. Itu loh pola yang ingin kita tanam di anak itu begitu itu. Ya. Sehingga pengetahuan anak kita itu dibangun di atas ilmu, bukan dibangun di atas dugaan. Kemudian berikutnya saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam
urusan dialog dengan anak, yang perlu kita perhatikan yang ketiga adalah kalau anak kita tidak mengajak kita berdialog, maka balik kita yang mengajak anak kita untuk berdialog. Ya, saya menyampaikan usia 4, 5, 6 itu lazimnya anak apa saja ditanyakan. Gitu ya. Bahkan kita sudah buru-buru mau berangkat masih juga ditanya. Gitu. Padahal sudah mau terlambat itu penerbangan, itu contohnya mau ke bandara, tapi anak kita masih nanya saja kapan pulang. Nanti kesananya pakai apa, sama siapa dan seterusnya nanya gitu, kayak ibunya, karena ibunya suka nanya. Kalau kita mau kemana-mana, akhirnya anaknya juga detail itu nanyanya, sampai mana, ya gitu. Ah, ini sedang di jalan, di jalannya di mana? Alhamdulillah, terima kasih Pak Edi. Di jalannya di mana? Oh, Cibubur, Cibubur yang mana? Ah, itu contohnya, detail gitu. Karena apa? Melihat mamanya detail. Kalau nanyain suka ayahnya gitu lah. Nah itu layani aja Pak, layani aja ya, karena kebutuhan. Karena kalau kita tidak mendapati anak kita begitu, tidak banyak nanya, tidak ngajak kita dialog, diem saja, ada sesuatu yang nyeleneh itu bahkan ndak bergeming untuk itu tuh apa sih gitu lah ya, padahal sesuatu itu nyeleneh aneh gitu. Contohnya ada apa? Ada pokoknya sesuatu yang aneh lah, yang tidak biasa gitu. Belum pernah kita ajak ke kebun binatang, kita ajak ke kebun binatang lihat gajah is biasa. Padahal belum pernah melihat gajah yang sesungguhnya gitu. Kok tidak ada keinginan tahu ini makanannya apa gitu? Atau kalau laki-laki berpikir ini gajah gede ini sama singa yang di sana tadi menang mana kalau berantem? Kadang kan gitu anak-anak itu, apalagi anak laki-laki, kalau berantem menang mana, menang-menangan gitu. Kok anak kita nggak punya ide-ide untuk dialog seperti itu? Maka kita sebagai orang tua yang harus balik bertanya, ya, kita sebagai orang tua yang harus balik banyak bertanya supaya kemampuannya dalam mengungkapkan sesuatu, dalam mengungkapkan apapun itu terbangun, Pak. Ya, di rumah kita punya kolam ikan, di rumah kita punya akuarium, kita tanya kepada anak kita. Jadi ada akuarium yang sangat indah gitu loh. Apa itu Pak yang akuarium tapi didesain seperti di alamnya itu? Aquascape. Aquascape itu contohnya sangat indah sekali gitu tuh. Tapi anak kita ngelihat tuh biasa gitu. Coba kita ajak duduk di samping akuarium agak lama, kita nanya, balik tanya gitu, kenapa ikan kok enggak tenggelam ya Dek, ya gitu ya, kenapa ikan kok bisa bernafas ya di air gitu, sedangkan kita, kamu kalau keramas aja susah karena takut air masuk hidung, nah gitu contohnya. Jadi kita dekatkan itu Pak, kita pancing ya, memang harus duduk ya, harus telaten gitu. Atau ketika turun hujan kita bertanya, gimana hujan ini turunnya, airnya turun dari langit ya, tapi air yang di langit itu asalnya dari mana gitu contohnya ya, air dari langit itu asalnya dari mana, karena belum ada imajinasi sama sekali tentang hujan itu bagaimana. Jadi kita tanya. Begitu dia tidak tahu, kita dekatkan dengan buku. Ini loh prosesnya ternyata begini. Jadi pancing, Pak, pancing. Atau ketika anak kita pakai baju apapun lah dan kita ingin ngobrol tentang baju, maka atau kita pakai baju baru gitu contohnya, coba tanya kepada anak, gimana nak menurutmu baju api, baju ayah pantas enggak? Gitu, warnanya gimana? Jadi biar dia yang berimajinasi, nggak pantas tuh. Kenapa nggak pantas? Karena aku nggak dibelikan, ya itu contohnya. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Subhanahu wa Taala, pancing dia. Atau yang berikutnya yang keempat,
Kalau kita banyak waktu di luar rumah, maka luangkan waktu-waktu tertentu untuk menghubungi anak kita dengan telepon. Ya, kita kadang ngobrolnya hanya dengan istri kita, tapi coba kita minta, "Dek, mana kakak? Aku pengen ngobrol sama kakak." Gitu. "Dah kangen nih sama kakak." Gitu contohnya itu. Ini nanti akan merasa spesial dan beda ngobrol dengan di telepon, ya. Contohnya mamanya bilang, "Ini ayahmu pengen ngomong sama kamu," itu beda, Pak. Beda, gitu ya. Ada rasa keberadaannya di tengah keluarga itu diperhatikan, dihargai, tidak dianggap seperti angin lalu, gitu loh. Jadi ajak anak untuk ngobrol. Karena begini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kita mengkaji sejarah hidup Nabi Muhammad, maka Masya Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menurut sebagian riwayat itu dibelah dadanya itu di usia 2 tahun 4 bulan. Tapi dalam riwayat yang lain dibelah dadanya di usia 4 tahun, Pak. Ya. Dibelah dadanya itu di usia 4 tahun. Dan saya menduga kuat yang di usia 4 tahun itu yang lebih kuat daripada yang 2 tahun 4 bulan. Kenapa? Karena begitu Rasulullah SAW dibelah dadanya, kemudian didatangi oleh saudara sesusuannya, putranya Halimah Sa'diyah itu, maka Rasulullah itu bisa menggambarkan dengan detail peristiwa yang beliau alami, ya, kepada Halimah Sa'diyah itu. Itu detail loh, Pak. Nanti silahkan Bapak Ibu membuka riwayatnya itu dalam Sirah Ibnu Ishaq atau Sirah Ibnu Hisyam, gitu ya. Itu riwayatnya seperti apa? Lihat kalimat Nabi ketika menjelaskan kepada Halimah Sa'diyah. Ya, ketika aku bermain, tiba-tiba aku didatangi oleh dua orang yang berbaju putih, gitu loh. Ya, kemudian membaringkanku di bawah pohon. Setelah itu mereka mengeluarkan panci yang berisi air, lalu membelah dadaku, lalu mengeluarkan, mencuci dan seterusnya. Dan itu Nabi itu bisa menceritakan itu dengan sangat baik gitu. Dan itu di usia di bawah 5 tahun. Ya, itu di usia di bawah 5 tahun. Jadi itu luar biasa, Pak. Ya, itu luar biasa. Itu pelajaran mahal bagi kita. Dan kalau babnya dialog, maka ini berkaitan dengan pembahasan di usia 1-2-3, di mana usia 1-2-3 itu nilai mengajarkan bahasa yang baik, kosakata itu penting bagi anak. Kan gitu ya. Jadi kalau sudah usia 4-5-6 itu pokoknya dialog sama ini, Pak, ajarkan pola bahwa memilih kata yang pas itu penting. Gitu. Jadi jangan cuek dengan kesalahan berbahasa. Supaya terbangun pola di otak anak kita bahwa memilih kata itu juga sangat penting sekali dalam mengungkapkan sesuatu. Ya. Ini aku rubah jadi ini gitu. Lihat Mi, ini kertas aku rubah jadi pesawat gitu contohnya. Bukan dirubah, Nak, rubah itu binatang. Tapi diubah, gitu contohnya, bukan merubah. Merubah itu kamu membinatangkan itu, ya, tapi mengubah, karena dari kata ubah bukan dari kata rubah. Kalau rubah itu binatang lah. Kalau kita ceritain gitu saja, nanti pengen ngomong itu mikir lagi, Pak, gitu ya. Oh, berarti apa? Dengan begitu mereka anak akan berpikir, "Oh, milih bahasa itu penting, milih kata itu penting," gitu.
Karena ternyata Nabi itu tinggal di lingkungan yang seperti itu. Quraisy itu begitu itu, Pak. Ya. Makanya Quraisy itu sampai punya pasar tahunan itu. Ada tiga pasar, pasar Uqad, Zulmajaz dan Majannah itu. Tiga pasar itu bukanya setahun sekali di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, Syawal, Uqad, Dzulqa'dah, Dzulmajaz, Dzulhijjah, Majannah itu contohnya. Dan di pasar itu semua orang Arab dari manapun yang pinter-pinter bahasa itu kumpul. Ya. Karena tidak hanya transaksi barang di situ, tapi juga pasar budaya di situ itu. Ya. Jadi kalau idenya tentang pasar budaya itu Quraisy sudah melakukan itu setahun sekali. Pasar Uqad, Dzulmajaz sama Majannah itu pasar budaya, Pak. Ya, di sana didirikan tenda-tenda. Kemudian penyair-penyair datang menyampaikan syair-syairnya. Lah di situlah orang-orang Quraisy itu memilih kalimat-kalimat baru yang indah, Pak. Untuk dijadikan sebagai kosakata. Makanya Quraisy itu sangat kaya dengan kosakata. Lo Nabi hidup di lingkungan yang kayak begitu itu. Ya, di lingkungan yang kayak begitu itu. Makanya Nabi faham gitu loh. Ya, Nabi faham kabilah ini gaya bahasanya begini, pilihan katanya begini, kabilah ini begini, kabilah ini. Nabi faham, Pak. Sehingga ketika didatangi oleh Jibril, kemudian Jibril mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk membacakan Al-Quran dengan satu huruf. Nabi mengatakan, ya, Nabi mengatakan bahwa apa? Menyampaikan keberatannya kalau Quran cuma dibaca dengan satu huruf, Pak. Akhirnya sampaikan kepada Allah, ya. Untuk ditambah lagi, Jibril datang, Allah menyuruhmu untuk membacakan Quran kepada umatmu dengan dua huruf. Nabi mengatakan, masih ditawar lagi sama Nabi. Kenapa? Karena Nabi faham bahasa, Pak. Jadi dalam mengucapkan satu kata, yakul gitu contohnya, yakulu makan gitu, itu satu kabilah dengan kabilah yang lain berbeda-beda. Gitu. Dan Nabi faham, karena Nabi dari kecil sudah luar biasa hidup di tengah masyarakat yang pilihan bahasanya itu luar biasa. Gitu. Sampai Jibril datang 7 kali dan terakhir ya Allah menyuruhmu untuk membacakan Quran dengan 7 huruf. Nanti para ulama membahas 7 huruf itu artinya 7 itu angka antara 6 dan 8 atau 7 itu bilangan tak terbatas. Kan gitu. Kita kalau pusing suka bilang pusing 7 keliling. Padahal muternya belum tentu 7 kali. Gitu. Saking banyaknya gitu ya. Saking banyaknya. Nah, kata 7 itu kalau dalam penggunaan Arab sering digunakan. Kalau satuan 7, kalau puluhan 70, kalau ratusan 700, kalau ribuan 7.000 atau 70.000. Itu biasanya menunjukkan bilangan tak terbatas. Kayak Rasulullah mengatakan aku itu sehari istighfar ya sebanyak 70 kali. 70 itu bisa berarti bilangan yang tidak berbatas. Kan gitu loh. Jadi akhirnya dengan 7 huruf itu kenapa? Karena Nabi faham ada kabilah ya. Badui itu satu rumah dengan rumah yang lain kan jauh-jauh, Pak. Ya. Satu rumah dengan rumah yang lain itu jauh-jauh karena jauh gitu loh. Maka satu huruf dengan huruf yang lain pun harus sangat jelas. Gitu loh. Kalau yakulu ya yakulu gitu contohnya. Kalau a'anzartahum ya a'anzartahum. Kenapa? Karena orang Badui itu satu tenda dengan tenda yang lain jelas. Sehingga ngerti ini dengan ini. Tapi begitu Quraisy yang tinggal di kota. Ya. Dan nanti para ahli qiraat mengatakan yang sering membaca Quran dengan imalah itu adalah orang Quraisy itu.
Kenapa? Karena dekat rumah mereka dan cepat dalam menyampaikan informasi. Kadang angzartahum, tidak angzartahum, tidak yakulu tapi yakulu. Kan begitu. Jadi itu diketahui Nabi, karena Rasulullah itu hadir dari lingkungan masyarakat yang sangat memperhatikan bahasa, gitulah. Makanya ini yang perlu kita teladani dari Nabi kita, Pak. Ya, kita teladani dari Nabi kita. Baik, Bapak Ibu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini pembahasan pertama untuk kebutuhan anak di usia 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan tentang perkara apa yang perlu kita waspadai di anak usia 4, 5, dan 6. Sebelum kita masuk di sini, mungkin ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silahkan Pak. Ada bisa bantu mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di usia anak 4, 5, 6 tahun itu adalah kita bermain dan dialog, Ustaz. Dialog. Nah, masalahnya sekarang sistem pendidikan kita anak 4, 5 tahun yang sedang kondisi dalam masa TK itu sudah diajarkan hitung-hitungan, sudah diajarkan mikir gitu. Apakah ini tidak bertentangan dengan yang Ustaz sampaikan? Kemudian dalam hal dialog, dialog kepada anak kecil, itu mereka lebih banyak berimajinasi seperti apa yang dia lihat. Contoh, ibunya kerja, kadang-kadang ibunya mengatakan, kenapa enggak kerja? Lagi cuti. Nah, waktu kita berdialog sama anak kecil itu, cuculah katakan saya cucu, dia mengatakan, dia berdialog kepada kita, itu dia mengatakan, ah sayang, seolah-olah dia sedang pergi ke kantor. Saya hari ini enggak ngantor, ah kenapa? Kita tanya, lagi cuti. Terus datang lagi dasarnya, cutinya berapa hari? Seminggu, dia bilang. Jadi kalau adik cuti seminggu, kerjaannya nanti numpuk. Kita bilang begitu kan, dialog begitu. Dia kembali tanya, numpuk itu apa? Itu yang jadi satu ya, itu situ yang saya hadapi. Kemudian lagi kalau kita lihat seperti keberadaan Nabi Ismail yang Ustaz contohkan tadi dengan kedatangan ayah, ya dia tahu, apakah itu bukan karena wahyu? Karena kalau sudah jarang ketemu itu rasanya itu sudah jauh gitu. Ya kan? Jadi untuk jenis-jenis itu apakah wahyu dan apakah itu akan kita akan bertemu dengan yang begitu tanpa wahyu gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama tadi tentang dialog dengan cucunya tadi ya Pak ya. Karena memang dialog dengan anak kadang apa Pak? Anak itu mengejar terus apa yang kita sampaikan dan terkadang terkendala bahwa kosakata yang kita sampaikan itu belum masuk gitu, belum difahami dengan baik gitu oleh anak, dan memang kebutuhannya adalah imajinasi itu gitu Pak, gitu ya. Sehingga kemarin saya menyampaikan itu bagaimana Nabi Muhammad memilihkan kalimat yang pas untuk Abu Umair ketika main burung itu, ketika burungnya mati itu. Jadi kalimatnya pendek, kemudian Abu Umair itu faham dan seterusnya. Dan ketika contohnya yang tadi Bapak sampaikan, Masya Allah itu memang cucu yang pintar Pak, Insya Allah. Begitu enggak ngerti numpuk itu apa, memang kita yang perlu menyederhanakan itu Pak. Gitu. Jangankan usia 4 tahun atau 5 tahun, bahkan 7 tahun pun
ketika masih ada kosakata yang lewat dan kita menyampaikan itu, itu kadang definisi kalimat kata yang kita sampaikan itu saja anak kita belum paham, akhirnya kita masih harus mendudukkan ulang. Dan disitulah memang dibutuhkannya ketelatenan untuk mendampingi mereka dalam berdialog dan berimajinasi. Yang sebelumnya tadi berbicara di anak usia 4, 5, 6 yang banyak diajarkan ini ya Pak ya, berhitung dan iya gitu. Nah nanti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau belum usia 5 tahun ya jangan buru-buru memasukkan anak ke sekolah. Ya. Karena kebutuhannya adalah kasih sayang, pelukan, obrolan dengan bapak dan ibunya lebih tinggi daripada kebutuhan yang lain. Gitu. Masalah nanti anak saya terlambat, yang lain sudah pada bisa 5 kali 5 25 10 tambah 2 12 dan seterusnya di usia 4 tahun, 4 tahun setengah gitu, anak saya belum bisa. Enggak ada masalah. Karena tidak bisanya itu bisa dia pelajari dengan cepat di usia 7 tahun nanti. Tapi hilangnya kasih sayang di usia sampai 6 tahun susah untuk ditambal sulam setelah lewat 6 tahun. Gitu ya. Makanya jangan tergesa-gesa untuk mengajarkan yang seperti itu. Kalau sifatnya sangat dasar sekali dan anak pengen tahu gitu tentang berhitung, dan memang anak pengen tahu gitu. Hal mendasar contohnya 1, 2, 3, oh ada 3 mobil di rumah kakek, itu contohnya. Enggak ada masalah, 1, 2, 3, karena dia bisa menghitung itu. Hal yang sangat dasar, karena itu juga dibutuhkan oleh anak kita. Tapi kalau sudah yang apa bahasanya, kalibataku dan seterusnya itu, saya pikir sampai usia 5 tahun itu kebutuhannya utamanya belum itu. Ya, belum itu. Makanya ini yang nanti akan membuat kita itu tenang, santai gitu. Orang-orang contohnya sudah mengajarkan hal-hal yang sifatnya logik kepada anak gitu. Padahal anak sampai usia 6 tahun belum membutuhkan sentuhan logik itu. Lebih membutuhkan sentuhan hati. Ya, nurani, fitrah. Kenapa? Nanti begitu sudah remaja, kalau sentuhan nuraninya, sentuhan hatinya itu kuat, bukan sentuhan logika, gitu Pak. Maka ketika anak melakukan kesalahan, nanti hatinya akan menjadi hakim sebelum orang tuanya. Ya, jiwanya akan menjadi hakim dia, akan menghakimi dia sendiri, gitu loh. Sebelum dia diinterogasi oleh orang tuanya. Makanya nanti dalam pendidikan ada pentingnya menghidupkan hati supaya hati itu menjadi kontrol bagi anak kita. Ya, kalau dalam bahasa Qur'annya nafsun lawamah wala uksimu bin nafsil lawamah, jiwa yang mencaci maki pemiliknya. Kenapa? Karena pemiliknya melakukan kesalahan. Karena sentuhan jiwanya itu kuat, Pak. Gitu loh. Dari orang tuanya sampai usia 6 tahun belum logikanya. Logikanya gampang, Pak. Gitu ya. Logikanya gampang. Maka nanti ketika remaja gitu ya, itu ketika melakukan kesalahan hatinya sudah menghukum dia sebelum lingkungannya. Gitu. Sehingga terkadang kita ingatkan sedikit, kamu enggak takut ini. Kita sudah remaja, Pak, karena hatinya hidup. Maka tahapan ini yang perlu kita tapaki dengan sabar memang. Kemudian yang ketiga terakhir tadi nama Ismail dengan itu bahasanya anasa, Pak. Anasa itu apa ya, kalau jadi gini, kayak anasa itu tuh mengetahui sesuatu saya pengen menyebut feeling, tapi itu bukan feeling, Pak. Mengetahui sesuatu, masuk rumah gitu, kok ada sesuatu yang berubah dari rumahnya, gitu.
entah pintunya yang nutupnya tidak lazim, contohnya, kayaknya berarti ada yang masuk. Jadi mendapati ada sesuatu yang berubah di rumahnya, apakah apapun itu yang berubah, bahkan itu sesuatu yang sangat remeh, gitu contohnya Pak. Itu kursi kok tiba-tiba basah, gitu contohnya. Maka saya menduga ini ada yang masuk, contohnya gitu. Jadi yang terjadi pada Nabi Ismail itu beliau itu anasa merasakan ada yang datang, dan itu adalah bapaknya. Makanya kemudian bertanya kepada istrinya. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, karena nubuahnya masih nubuah Nabi Ibrahim, maka beliau belum menjadi nabi. Ya, karena nubuahnya masih nubuah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga risalahnya yang dibawa Nabi Ismail masih mengikuti risalah Ibrahimiyah yang dibawa oleh bapaknya. Jadi begitu Pak. Saya tidak tahu padanan kata di dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Arabnya anasa yu'nizu. Anasa yu'nizu itu merasakan sesuatu yang tidak biasa, seperti kondisi saya keluar rumah tadi gitu. Dan itu yang menjadikan saya merasa ada yang berubah itu macam-macam Pak. Kadang posisi sendal yang berubah gitu. Atau ada air yang tumpah di padahal tidak tadi sebelum berangkat tidak nyiramin pot gitu contohnya gitu Pak. Tapi kok ada bercak air di sini gitu contohnya. Jadi ada apa ya? Ada faktor yang dia lihat yang itu berbeda dengan kondisi sebelum dia tinggal. Dari situlah kemudian dia punya feeling. Kayaknya ada yang berubah, ada yang datang dan seterusnya. Itu apa kalau dalam bahasa kita? Apa Pak? Anasa yu'nizu itu. Ini apa? Kalau feeling bukan feeling, karena feeling itu enggak ada indikator apa-apa yang dia lihat, dia cuma merasa dia akan begini gitu saja. Tapi kalau Nabi Ismail tahu ada sesuatu yang berbeda di rumahnya dengan sebelum dia keluar rumah. Gitu. Wallahualam bissawab. Wallahualam bissawab. Ada lagi pertanyaan? Oh ya, silakan Pak. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan satu. Ya. Satu A. Menunda jawaban ke anak. Kadang-kadang anak bertanya tidak pada waktunya. Misalnya ketika ada tamu datang, atau ketika sedang bertamu, atau ketika sedang di masjid, atau kita sedang buru-buru misalnya. Nah, asalnya bagaimana mendelay jawaban? Boleh dikatakan, nak maaf, saya sedang, ayah lagi buru-buru. Bolehkah ayah jawab nanti ketika pulang misalnya? Itu yang satu A. Yang satu B-nya, belajar membaca itu seyogianya di usia keberapa? Karena tadi kan disampaikan, ketika ada pertanyaan kita arahkan untuk ke toko buku misalnya. Iya. Ini nyambung dengan yang satu A. Mendidik itu sekaligus jadi alasan orang tua untuk googling lebih dulu, Tat. Kalaupun memang belum bisa baca anaknya. Gitu. Kemudian yang ketiga, atau satu C-nya, apakah jawaban itu seyogianya diarahkan untuk menanamkan tauhid pada usia itu. Menanamkan tauhid. 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 Ya. Jawaban saintis atau jawaban tauhid. Ya. Itu saja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, yang pertama ketika anak bertanya pada waktu yang menurut kita tidak pas, gitu ya. Sama seperti dalam perjalanan malam ini Pak, saya dari Keranggan ke sini, ba'da maghrib berangkat, kemudian di mobil saya memang suka memutar kajian-kajian berbahasa Arab, masyayikh dari Timur Tengah. Lalu anak saya yang paling kecil itu baru saja pulang camping dan ingin menyampaikan beberapa pengalaman yang ia dapat bisa membuat tenda dan seterusnya waktu camping itu. Hanya karena saya sedang fokus Pak, ya, karena ada tema yang bagi saya di tema ini sering sekali orang salah memahami, gitu. Sering sekali orang salah memahami. Kemudian saya tanggapi Pak, ya, saya tanggapi semampu saya, bahkan saya beberapa kali mengulang untuk menit yang sama karena lewat-lewat terus, dan ini sangat krusial Pak, ya. Tidak sedikit dari umat muslim yang salah memahami tentang hadis itu. Saya sedang menyimak penjelasan hadis sebenarnya. Lalu apa? Saya tanya, kemudian saya dia tanya, kemudian saya komentari, ya, semampu saya, sampai pada akhirnya saya minta tolong kepada istri saya untuk menjelaskan kepada anak saya bahwa abinya sedang belajar. Gitu. Begitu sudah sampai pintu keluar tol Cisalak, saya matikan. Ya, saya matikan, baru kemudian saya ajak untuk ngobrol. Tadi kamu diajarin apa oleh ustadmu? Kan gitu, Pak. Jadi tidak ada masalah, yang penting jangan dicuekin. Ya, kalau kita, kenapa? Nanti setelah ini kita akan bahas perkara apa yang akan yang paling bahaya di anak usia 4, 5, 6. Nanti akan kita bahas Pak, bahwa ketika anak ingin ngomong, kemudian kita mengatakan, maaf ya nak, api sedang belajar. Maaf ya nak, api sedang ada tamu. Maka sebenarnya anak sedang belajar, oh kalau ada tamu, tidak boleh begini. Oh kalau abinya sedang belajar, kita tidak boleh begini. Gitu Pak. Jadi itu juga bagian dari pola pembelajaran untuk anak kita. Sehingga anak kita ngerti adab. Gitu. Jadi tidak apa-apa. Tapi sampaikan bahwa abi sedang begini, ayah sedang begitu, dan seterusnya. Jangan dicuekin. Gitu ya. Lalu yang kedua tentang awak tadi. Menyampaikan apa jawaban yang sifatnya saintis, itu? Oh, itu yang ketiga. Yang terbaik di usia berapa untuk belajar membaca? Gitu. Belajar membaca. Gitu. Ya. Jadi gini, beda antara belajar membaca dengan belajar gemar membaca. Gitu Pak. Orang sering sekali terlalu kaku pada masalah belajar membaca. Gitu ya. Sehingga punya target-target tertentu, dan karena terlalu kaku akhirnya anak pun tidak menikmati itu dalam belajar. Gitu. Anak saya di usia sebelum usia sekolah, sebelum 5 tahun Pak, tiga-tiganya sudah selesai membaca Latinnya. Jadi begitu usia 5 tahun masuk sekolah, itu PR-nya tinggal Hijaiyah, Arabnya. Gitu Pak. Jadi Latinnya, karena Latinnya bahasa Induk kita, abjad Induk kita Latin itu, bukan Arab.
gitu. Hanya saya selalu berpegang bahwa tujuannya bukan supaya anak saya bisa baca, tapi tujuannya supaya anak saya senang baca. Gitu. Sehingga tidak kaku di dalam mempraktekkan itu pada anak. Gitu ya. Tidak kaku dalam mengajarkan abjad-abjad itu pada anak. Jadi tidak ada masalah mengajarkan di usia 4 tahun. Karena hari ini ya banyak metode yang bisa dicoba untuk mengajarkan membaca kepada anak yang menyenangkan itu. Dan kita bisa mencoba itu. 4 tahun bisa kita coba, Pak. Gitu. Tapi ya babnya bukan target selesai ini di usia enggak, tapi babnya adalah dia senang dalam proses belajar itu. Karena belajar itu adalah prosesnya seumur hidup, Pak. Saya sering menyampaikan di beberapa forum. Contohnya kalau saya dapat kabar nilai matematika anak saya gitu contohnya itu 654 dan seterusnya itu. Gitu contohnya, Pak. Begitu saya dapat berita begitu itu, yang saya analisa, yang saya pikirkan adalah anak saya ini tidak tahu matematika atau anak saya itu senang dengan matematika tapi belum tahu matematika. Gitu tuh, Pak. Tujuan saya senang, bukan sekedar tahu. Gitu, karena ada anak yang pintar matematika, tapi kalau hari itu ada pelajaran matematika, rasanya bosan hari itu, Pak. Gitu loh. Kalau hari itu ada pelajaran matematika, apalagi di sekolah umum itu kan dalam sepekan matematika terus diajarkan sekian kali kan, sekian jam hisoh kan gitu. Nah itu ada anak, dia bisa menjawab, dia ngerti. Tapi kalau hari itu ada pelajaran matematika itu membosankan hari itu, Pak. Lah, bukan itu yang saya inginkan. Gitu ya. Jadi mendingan walaupun tidak tahu tapi dia menikmati karena beda. Dia sangat menikmati itu matematika, dia sangat menikmati itu berhitung tapi dia belum tahu. Cuma begitu sudah kita kasih tahu, senangnya minta ampun. Wah, ada rumus yang cepat begini loh, Le. Nduk. Ya, ya Nak. Ini apa hari ini kan banyak smart solution itu, Pak, untuk menghitung matematika biar cepat itu bagaimana gitu loh. Begitu kita kasih tahu, gitu ya Bi ya, senang banget gitu, Pak. Lah saya yang cari senangnya itu loh, Pak. Orientasi saya senangnya itu, bukan sekedar bisanya, termasuk di urusan membaca tadi itu ya. 4 tahun bisa kita mulai ya. Baik, kemudian pendekatan untuk jawaban anak di usia 4, 5, 6 itu apa? Khotibinasa biqadri ukulihim. Ajaklah bicara orang sesuai dengan kadar akal mereka. Sering sekali ini disalahartikan bahwa anak usia 4, 5, 6 itu tidak bisa mencerna hal-hal yang sifatnya akidah, tauhid, ghaib gitu. Sehingga semuanya harus konkret. Contohnya begitu itu. Dan itu adalah sesuatu yang tidak benar, tidak pas. Nyatanya anak kita itu di usia 4, 5, 6 kalau melihat Superman yang bisa terbang gitu ya, padahal hanya menggunakan apa itu? Kain yang ditaruh di belakang kan gitu. Sehingga dia minta dibelikan kan? Minta dibelikan baju yang sama dengan bajunya Superman yang ada begininya tapi tidak bisa terbang. Tapi dia tetap mempercayai itu Superman bisa terbang. Contohnya begitu itu. Itu kan perkara yang sebenarnya gaib. Gitu loh. Tapi dipercayai oleh anak kita bahwa dia bisa terbang. Tapi bisa terbangnya itu gaib gitu. Jadi ada kekuatan-kekuatan gaib yang menjadikan Superman itu bisa terbang. Dan itu dipercaya oleh anak usia segitu itu. Ini bisa mukul dari jauh, musuhnya dari jauh langsung mati. Anak kita percaya saja bahwa dia punya kekuatan yang tidak nampak. Gitu loh. Sehingga nanti di usia 7, 8, 9 saya akan membahas itu adalah usia
di mana anak kita sangat religius, maka jawaban-jawaban yang sifatnya pendekatan ketauhidan, akidah dan seterusnya itu sangat masuk di situ itu. Adapun usia 4, 5, 6 tergantung data kita yang kita miliki apa. Kalau pendekatannya pendekatan ketuhanan gitu contohnya, sampaikan saja sesuai dengan kadar anak kita. Kan gitu. Kok hujan bisa turun dari atas ya, Bi ya? Iya, karena yang menurunkan Allah, gitu. Itu yang menurunkan Allah. Itu kan jawaban jawaban tidak saintis itu. Kalau saintis itu bukan begitu gitu. Ya, padahal itu juga saintis kalau kita mendudukkan saintis itu apa gitu. Tapi kalau kita punya data, iya nak, itu ada air panas, kena panas, menguap, kemudian menggumpal jadi dan seterusnya gitu. Coba tuh. Oh, mamamu lagi masak air tuh di belakang. Nah, lihat tuh tutupnya. Itu air pada nempel di atas semuanya. Gitu contohnya gitu, Pak. Kita juga bisa sesimpel itu. Jadi mau pakai jawaban ini atau jawaban itu enggak ada masalah. Gitu ya. Tapi kalau kita pakai pendekatan agama, jangan kecewa kalau anak kita responnya biasa. Pakai jawaban saintis juga jangan kecewa kalau anak kita responnya enggak wah gitu, enggak gitu loh. Biasa saja, jangan kecewa, Pak. Karena memang dia bertanya hanya sekedar bertanya saja, bahkan jawaban tidak sesuai dengan pertanyaannya pun yang penting nyerempet gitu aja. Itu sudah memuaskan anak kita. Nanti usia 7, 8, 9 nanti akan kita bahas di mana anak di usia itu punya kekuatan religius yang sangat tinggi, yang kalau kita ajak ngomong dengan sudut pandang, kalau hari ini orang mengatakan sufistik begitu itu, dia akan terima itu, Pak. Dia akan fahami itu. Begitu ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Satu lagi sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz, ada dua pertanyaan, Ustaz. Iya, yang pertama. Yang pertama, dialog antara Luqman dengan anaknya, Ustaz. Iya. Di ayat 13. Iya. Fa qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Iya. Jadi ini kan dialog tentang tauhid, Ustaz ya. Yang ingin saya tanyakan, begitu dalamnya nasihat seorang ayah kepada anak yang kepada anaknya dengan kalimat penutup itu inna syirka la zulmun azim. Yeah. Jangan mempersekutukan Allah. Nah, kira-kira usia anaknya Luqman ini sehingga Luqman berdialog seperti ini kira-kira usia berapa, Ustaz? Sehingga kita sebagai orang tua untuk dialog-dialog seperti ini tepatnya kita tempatkan posisi anak kita di usia berapa? Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait dengan dialog juga. Tadi Ustadz juga menyinggung, Ustadz Herpi menyinggung bagaimana dialog Nabi Ibrahim kepada menantunya. Di dalam riwayat dikatakan paling tidak ada 3 kali. Yang pertama itu Ibrahim mengatakan kepada menantunya bahwa sebelum, jadi begini, menantunya itu waktu ditanya bagaimana kabarnya Ismail, semua kalimat yang muncul dari istri yang pertamanya ini kalimat keluh kesah, kami susah dan seterusnya. Jadi ada satu pesan yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada menantunya ini karena tidak ketemu dengan Nabi Ismail. Ya. Tadi Ustaz juga menyinggung dengan kata-kata ganti palang pintu. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, setelah ternyata Nabi Ismail menangkap itu untuk menggantikan menceraikan istrinya. Ya. Tadi mungkin hampir sama pertanyaannya. Padahal kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu jarang sekali ketemu dengan anaknya. Tapi mengapa Nabi Ismail bisa menangkap itu? Dan itu kan suatu keputusannya sangat sangat fatal saat kalau ternyata salah begitu. Ya. Apakah ini wahyu? Tapi sepertinya tidak begitu. Bagaimana kita bisa menanamkan hal seperti ini kepada anak kita? Ada kalimat-kalimat yang sebetulnya kiasan
tapi tepat sasaran kepada anak kita, kita mencontoh antara dialog dengan Ibrahim dengan Ismail ini, Ustaz. Bagaimana kita menanam pola-pola seperti itu? Ada bahasa-bahasa yang sebetulnya kiasan, tapi itu tepat. Ya. Karena kalau salah, pasti kan fatal akibatnya, Ustaz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang usia anaknya Luqman gitu ya. Berapa tahun saat dinasehati oleh ayahnya. Maka saya belum mendapatkan riwayat apakah itu hadis Nabi atau itu riwayat Israiliyat yang menjelaskan tentang usia anaknya. Gitu. Menjelaskan tentang usia anaknya, tapi gitu. Kata ya bunayya, ya bunayya itu diucapkan oleh Nabi Ibrahim saat ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, dan Nabi Ismail alaihissalam ketika itu usianya adalah usia baru saja mimpi basah, sudah balik ya, tapi manggilnya tetap masih ya bunayya. Atau kalimat itu diucapkan oleh Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya yang bernama Kan'an atau Yam, dan usianya sudah sangat dewasa sekali itu. Sehingga wallahu alam itu usia anaknya Luqman saat dinasehati itu usia berapa, tapi karena nasihat-nasihatnya ini berisi dengan tentang perintah larangan dan akidah, maka rasanya usianya adalah usia taklif. Ya, usia sudah wajib melakukan kewajiban dan wajib meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama. Gitu. Ditambah lagi analogi yang dibuat oleh Luqman itu adalah analogi yang bisa dicerna oleh orang yang sudah berakal. Ya bunayya innaha intaku mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Nak, amal perbuatan itu ya sekecil apapun itu, walaupun di atas langit, di dalam batu, di bumi dan seterusnya, nanti akan dibalas oleh Allah. Ilustrasi seperti itu bisa dicerna oleh orang yang berakal. Berarti anaknya sudah akil, sudah balik. Gitu ya. Berarti anaknya sudah akil balik, tapi usia pasnya berapa? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam, tapi yang jelas akil iya, balik iya. Akilnya dari mana? Dari nasihat-nasihat yang tidak mungkin difahami kalau belum berakal. Baliknya dari mana? Dari kontennya. Karena kontennya adalah perintah dan larangan. Begitu ya, Pak ya? Maka nanti lebih detail lagi ya perlu dikaji itu cara Luqman memilih kata itu seperti apa, karena setiap nasihat diawali dengan panggilan ya bunayya, setiap nasihat ya kapan nasihat disampaikan dengan kata larangan dan kapan nasihat disampaikan dengan kata perintah dan kapan nasihat disampaikan dengan analogi dan permisalan. Dalam hal apa sih larangan itu harus ditekankan? Dalam hal apa kita enggak perlu larangan tapi cukup penggambaran? Dalam hal apa kita perlu perintah tidak harus dengan larangan dan juga tidak dengan penggambaran? Contohnya begitu. Dan yang terakhir, ilat, alasan yang disampaikan oleh Luqman di setiap nasihatnya. Kenapa enggak boleh syirik? Alasannya ini. Kenapa jangan berjalan di muka bumi dengan sombong? Alasannya ini. Kenapa kita harus hati-hati dengan amal perbuatan sekecil apapun itu? Alasannya adalah ini. Kenapa jangan mendengakkan dagumu? Alasannya ini. Kenapa jangan meninggikan suaramu? Alasannya ini. Jadi reason, alasan di setiap perintah, larangan, dan nasihat itu selalu disampaikan oleh Luqman kepada anaknya. Gitu ya. Berarti anaknya masih perlu disuapin itu, Pak.
belum dewasa yang bisa berpikir. Ya, maksudnya berpikir itu ber apa ya, kayak orang dewasa kayak usia 30 tahun belum gitu kayaknya. Karena masih kayak dituntun gitu. Kamu la tusyrik billah, seolah-olah, makanya ulama tafsir mengatakan la tusyrik billah, kayak Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam Khawatir Asy-Sya'rawi menyampaikan ketika Luqman mengatakan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Kenapa Luqman mengatakan sesungguhnya menyekutukan Allah kezaliman yang besar? Seolah anaknya bertanya, "Ya, kenapa saya enggak boleh menyekutukan Allah?" Gitu, Pak. Ya, wala tusair khaddaka linasi wala tamshi fil ardi maraha. Nak, kamu jangan dengarkan dagumu ketika ketemu orang, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Kemudian Luqman mengatakan innallaha la yuhibbul mukhtalin, Allah enggak suka orang yang sombong. Seolah anaknya bertanya, "Ya, kenapa saya enggak boleh mendengarkan begini?" Gitu loh. Jadi alasan itu disampaikan oleh Luqman karena ada pertanyaan dari anaknya, "Kenapa enggak boleh begini? Kenapa saya harus begitu? Kenapa kok begini?" gitu loh, Pak. Nah, kenapa biasanya disampaikan oleh anak-anak muda. Gitu ya, Pak ya. Akil balik. Kemudian yang kedua, ini masalah bahasa, Pak. Karena memang semua nabi yang Allah Subhanahu wa taala pilih itu punya kecerdasan berbahasa. Ya, mustahil nabi Allah utus tidak punya kecerdasan. Karena tugas utama mereka adalah tabligh, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka nabi-nabi itu adalah orang-orang yang paling fasih di alam semesta, walaupun yang paling fasih di antara yang fasih adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Utitu jawami al-kalim, aku dikasih apa yang tidak Allah kasih kepada nabi sebelumnya. Apa? Kalimat pendek tapi maknanya dalam. Tapi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad orangnya cerdas-cerdas berbahasa, fasih-fasih, karena harus menyampaikan risalah dari Allah. Lah, orang yang cerdas berbahasa itu, Pak. Gitu loh. Orang yang cerdas berbahasa itu ya punya kelihaian dalam memainkan. Kan gitu. Anak kita yang punya kecerdasan bahasa kan juga begitu. Ya, kadang lihat Bi, sepatuku sudah lapar. Gitu. Itu bagi saya anak yang punya kecerdasan bahasa. Karena sepatunya apa, Pak? Mangap gitu loh bawahnya itu. Itu kecerdasan bahasa loh, Pak. Kemudian kita mengatakan, "Ya udah, Nak. Besok kita ke toko." Itu juga kecerdasan berbahasa. Beda dengan "Ya udah, besok beli." Itu bukan kecerdasan bahasa, Pak. Gitu ya. "Ya udah, besok kita ke toko." "Ya udah, besok kita beli." Mana imajinasinya yang paling kuat dan banyak di otak anak kita? "Besok kita ke toko." Dia bayangkan ke toko mau naik apa, nanti lihat apa dan seterusnya, kan gitu. Di anak-anak, di masyarakat biasa pun sebenarnya bahasa yang bagus, kecerdasan bahasa itu nampak, cuma terkadang tidak mereka pahami karena mereka tidak mengetahui teori bahasa Indonesia atau teori bahasa Arab gitu. Tapi di kalangan para nabi itu hal yang biasa. Karena Nabi Ismail akan jadi nabi, Nabi Ibrahim adalah nabi, sehingga punya komunikasi yang sangat luar biasa. Makanya nanti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohnya ketika menyebutkan sesuatu itu, yang menyebutkan sesuatu terkadang menggunakan majaz, kiasan. Contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa wanita itu tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Itu kan majaz. Bukan hakiki. Karena kalau hakiki hilang rusuk kita. Kan itu. Tapi begitu majas, kesamaannya di mana? Kesamaannya bukan kok tulang rusuk itu melindungi jantung, bukan. Tapi kesamaannya ada pada bengkoknya itu, yang digambarkan Nabi bengkoknya, bukan posisi tulang rusuk yang melindungi jantung. Gitu, Pak. Itu kan cara Nabi berbahasa yang sangat luar biasa dalam pilihan kata. Apalagi Pak, ini masih saya analisa. Ini analisa saya, Pak. Dan masih saya kumpulkan, Rasulullah itu saking cerdas berbahasanya, Nabi itu bahkan menjadi trendsetter untuk istilah-istilah. Hari ini kan kita masih nginduk ke, jadi apa hari ini contohnya, ungkapan mantul gitu contohnya, apa mantul itu? Mantul itu kan istilah baru itu. Yang membuat kan juga ya anak-anak milenial lah gitu kan.
Lah, Nabi itu dulu punya kecerdasan begitu itu, Pak. Jadi istilah-istilah yang apa ya? Yang belum difahami oleh banyak orang, gitu. Nabi buat, kemudian akhirnya orang pakai istilah itu untuk apa? Untuk maksud tersebut, gitu. Jadi Nabi banyak memunculkan term-term barulah, gitu. Ya, definisi-definisi baru. Ini bagian dari kecerdasan berbahasa. Gitu. Apalagi Nabi Ismail juga calon Nabi, Nabi Ibrahim Nabi. Pasti begitu itu sudah paham atabatul bait gitu. Oh, kenapa? Karena memang kan gitu ya, karena memang tidak salah kalau kemudian makna atabatul bait palang rumah atau tangga rumah atau teras rumah itu adalah wanita. Kan gitu. Jadi bukan sesuatu yang susah bagi Nabi Ismail untuk mentakwil kalimat itu. Kayak kita contohnya mengatakan mungkin tapi hanya bisa difahami oleh orang yang sesama faham kinayah kiasan gitu contohnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi begitu itu. Wallahu a'lam bishawab. Tip sudah jam 9 lebih, kita cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.